Nyanyi dulu Jo, Lesti Kejora. Lesti Kejora. Oke, kita masuk di Kecamatan Cibinong. Nah, Cibinong itu kalau kalian tahu Lesti Lesti Kejora The Academy. Nah, dia dari Cianjur Selatan juga. Nah, nama kecamatannya ya, di rumahnya itu di Kecamatan Cibinong. Sama-sama orang Cianjur Selatan. Kalau kalian lihat di vlog-vlognya Lesti Kejora, pasti kalian lihat juga nih jalan-jalan ini. Dia pernah tuh mau ke Jakarta kalau gak salah di vlog YouTube-nya ya. Au, dia pakai motor Beat tuh dari rumahnya di sini. Anjay, 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 anjay. Nah, kendaraan umum Cianjur Selatan, minibus jenis Elf. Oke, nah arah rumah Lesti nih ke kiri, arah Cimaskara Rancabali. Nah, jadi Lesti itu rumahnya ke sini. Lagi rest wudhu dulu. Kita berangkat dua motor ya. Perjalanan masih panjang. Gimana Om? Doa. Era acil. Mau dijadi ya. Jadi naon? YouTuber. Bagi YouTuber teh era cenah ngomong. Baru jam setengah satu kurang, perkiraan sampai di tujuan jam 2. Masih di Kecamatan Cibinong ya. Si Lesti Kejora. Hey, nyanyi dulu Jo, Lesti Kejora. Lesti Kejora. Oh, Lesti Singular ya, Talit. Ya, cukup melelahkan ya. Jadi kita masih di Kecamatan Cibinong. Kalau kalian tahu Lesti Bilar, nah kan orang Cianjur Selatan, nah di Kecamatan Cibinong, Cianjur Selatan. Tadi udah kelewat sih. Hei, gaji aja. Oke, nanti kita lanjut ya setelah istirahat ini. Oke, kita masih di jalur Cibinong ya, karena jika Kecamatan Cibinong ini lumayan ya jaraknya cukup panjang dari kecamatan ke kecamatan itu. Terus memang kondisi jalannya kurang bagus ya, yang menimbulkan makin lama kita.
Oh, beginilah suasana rumah-rumah di Cianjur Selatan, tepatnya di Kecamatan Cibinong ya. Jol, jol. Bangsat. Jadi jalannya seperti ini yang mengakibatkan makin lamanya ya. Dan memang di Kecamatan Cibinong ini paling panjang dari kecamatan yang lain. Jadi penandanya itu yakni gapura-gapura ya yang kuning itu. Nah. Jadi setelah Cibinong ini, nah kita masuk di Kecamatan Sindang Barang. Oke, Cibinong telah usai, kita masuk di Kecamatan Sindang Barang ya. Oh, mantap. Sawahan panas bor, lumayan cukup panas nih. Wow.